masuk, Cik? Boleh masuk kah? Tok rumahnya. Tok rumah arwah Rosli Dobi, guys, ah. Soalnya aku nak ada kena mengenai dengan kami orang jauh sikit-sikit lah. Sila dekat gila, sila jauh gila. Rumahnya dah ubah dah dulu lain. Satu A jalan dia. Boleh masuk, Yon? Kita dah sampai. Dah sampai dah di rumah arwah. Rumah arwah Rosli Dobi, mau kita tahu tak rumahnya. Dulu rumahnya lain. Tok lain dah rumahnya. Dah lain dah rumah. Kami dah duduk datang situ tahun bila. Saya ingat kami tahun bila, lupa dah. Tok rumahnya. Assalamualaikum. Taklah betul lah kami agak rumah tu mesti tok rumah. Oh, dia dah lain sikit rumah ha. Kawan, cik. Dolok lain, dolok atas saja tau. Oh. Baik. Jom kita masuk alam. Dah pusak. Pusak-pusak lah. Tok rumahnya. Salam dari Sibu. Ada nangga kitab, tek. Oh, mais. Assalamualaikum. Ada. Ambil mula live, boleh ha? Boleh ha? Dah lain rumah tu, ambil nangga. Dolok di atas. Oh. Dolok ambil datang tu di atas. Assalamualaikum. Abang. Baik. Tok di atas. Tok tempat-tempat. Di atas tak? Oh. Okey. Kak Uspan nak duduk lah. Boleh. On, naik on. Duduk ambil datang rumah di atas tu. Oh, di atas macam ni. Duduk ambil di atas tu. Ambil gambar ya. Ambil video. Payung. Duduk ambil datang di atas tu. Yes, tu. Tok gambar-gambarnya. Share, guys. Come on. Oh, banyak gambarnya. Oh, kita ngajar tadi. Ada sekolah kah? Start sekolah kah? Jaga sekolah aja. Tok Kak Puspa nya dengan arwah siapa? Kami anak saudara. Anak saudaranya. Anak saudara. Kakak di seorang ya? Kakak saya. Oh, kakak kita lah. Tok Beck. Ada. Kami slim dulu nak datang situ nak. Lama nak tahun bila nak datang situ. Election sikit. Payung. Suka-suka. Parlimen tu zaman dulu nak. Zaman dulu suka-suka. Bangunan Sibu lama-lama tepi dinding kan. Nun. Tapi mun sidanya nak datang melawat situ saya dah bayar apa-apa lah. Suka-suka aja buat. Dulu kakak arwah meninggal bila? Lama dah kah? Mak meninggal 26/10/2019. 2 tahun je lah. 2 tahun dah. Okay. Baru makan tahlilnya. Beg-beg atas ya? Beg apa? Begnya pergi haji dulu. Lama lah. Beg apa? Masih jalan Bandung. Jalan Bandung. Jalan Jasmine. Itu dulu jalan Bandung. Lorong buat mula kami pindah situ. Ya, masanya pergi haji dengan mak ya. Digantung je. Beg ya? Sayang beg lama tu. Bagus tu. Tudung saji pun dia lama. Tudung saji pun ada. Kadang-kadang gambar-gambar arwah je. Sebelah ni tak semuanya. Yang baju ya saya ada. Adiknya Monsu, Usu Gamek. Aini Dobi nak kampung ilir rumah. Jalan Aini Dobi ada tak? Ada. Dekat MDS kan? Tok adik lah, adik arwah lah. Tok nyampun lah. Tok Dobi, Ngah Gamek. Tok kira Ngah kita lah. Ngah. Nombor 2, Mak Mek ada seorang nak angkat. Siapa? Di Teku, anak Cina. Ya, mak bapak lah. Mak atas dan bapak. Kakak, gambar kakak, saya dah. Kakak, mak kita ni. Atas. Okey. Alright. Lupa. Kawannya dulu, kawan Ngah Mek dulu. Girlfriend tu. Tok girlfriend arwah Rosli Dobi lo dah tu. Masih ada lagi ya? Saya dah. Baru meninggal. Berapa tahunnya baru meninggal? Dah 3 tahun tu lah. Baru meninggal. Tu nenek Mek, mak Rosli Dobi. Seorang tua dolok-dolok ya. Tok nenek. Nenek. Mak Rosli Dobi lah. Ya. Asyik nampak kita cahaya. Gambar lama. Untuk buku-bukunya. Untuk
bukunya. Betul buku-buku. Lama kami sidat. Lama kami datang dulu. Datang tahun bila kami datang lah. Berapa tahun? Berapa tahun kami saya datang situ. Kami dengan Zati, reporter kami ah. Sehat. Oh, betul. Nyagi. Tahun dahnya buku-bukunya. Tu buku-bukunya tu. Kita minang adiknya kahwin. Ada datang kami kahwin dah ya. Kita datang kami kahwin dah ya lama. 2004 kami kahwin. 2004 mana? 2014 ke? 2004, 2004. Asyik sih, kami orang jalan lagi esok. Esok pergi sini lagi on. Mungkin ke Kapit. Oh, ke Kapit. Nak kami nak kawan on. Belaga betul untuk buku-bukunya. Ada. Bukunya. Tok paling lama tak tak nenek kami empun. Bapa pun. Apa ya? Pasu kan? Oh, pasu. Ah, ulang tahun dah. Oh, mak kami suruh melambi tu. Soalnya suruh lambi ha. Kak Puspa. Sini nangka. Kita live kena tu. Ada lines tu. Oh, okey baguslah. Ya, bagus. Tu gambar-gambar lama je ah. Ya, rumah kami mula pindah situ adalah. Oh, ya ke? Sebelah. Oh, tu. Tu rumah lama kami di Kampung Ilir. Ya, kami belum ada lagi situ. Oh. Kami belum ada lagi. Lama ah. Gambar lama dah simpan dulu. Ya, mula kami pindah situ dulu. Lain bentuk rumah lah. I see. Tengok gambar-gambarnya, Gi. Banyak tu gambar. Kita ajak datang. Tok kami dua. Mari kami orang dari Miri pukul 3 pagi memang dari Miri. Tok masa apa pemindahan kubur. Tok kami ada. Kami waktu di penjara di Kuching kami ada pergi ke saya. Pakai baju hitam semua kami orang saya. Nak alih kubur ke Sibu ke nak? Ya. Tok yang di Sibu lah. Tok di Kuching kan sampai tok. Okay, tok di Kuching. Seragam penjara tok di Kuching. Arwah Abang Bol meninggal bila? Bila meninggal mak? Dia dolok dari mak. Oh, yang awal. Okey. Tok masa Najib lawat tu Sarah je. Najib. Tok masa election dah main tak? Election dah 2010. Oh, Tok Najib datang lah. Boleh dilawat ke rumah Tok saya nak tanya? Boleh kan? Boleh. Boleh lawat singgah. Belum dah habis. Belum habis. Sampai ngemas tu. Kamu lagi. Tapi mun nak jadi pengantin boleh duduk siah. Sidaknya mulah sendiri tu. Tapi pelamin lama dulu tau. Pusi ya pun. Tunggal kami pun dari Kucing mulah. Oh, pelamin lama dulu marik lah. Pusi Toknya mulah sendiri. Tok radio tu. Radio kal lama tu. Dah siapa lagi tapi masih okey buat bodinya. Oh, okey. Tok benda-benda lama. Tok benda-benda sibuk lama. Sebab ada yang si tahu macam oh kami dengan bukanlah dengan arwah tapi dengan keluarga-keluarga kita lah kan. Kami dengan macam dengan kita ada pertalian darah lah. Ada saudara. Ada saudara lah walaupun si lah. Memang dia, rapat. Jangan rapat lah tapi ada pergi kahwin. Kakak ada pergi tau? Ada. Saya drive. Ah, yes. Belagu kami nangga aja. Ani nak belagu. 2004 ya, betul lah 2004. So tempat tu boleh datang melawat siapa nak. Nya bukan museum ah. Bukan. Oh, sidak. Kami masa itu selalu dikunjung tidak raja nak. Jadi kami orang si bapa tahu kisah lama-lama. Jadi tunjukkan buku, tunjukkan gambar-gambar. Bolehlah. Oh, pemumpulan museum tu bagus tak sebenarnya kan? Kira mini lah. Mini museum. Yalah, kami. Wah, sini tu dekat kampung Jalan Bandung. Jasmine. Jalan Jasmine. Kampung dekat Bandung ah. Dewan MUC. Dekat Dewan MUC. Kami rasa kita datang ya kahwin adik kami ya, kahwin Bob ya. Perempuan ya kan. Oh. Apa sih dapat dia? Kami nak pergi dia dapat ada. Kita nak ke tongkat masa dia tinggal ada. Ada tinggal lah bapak ya ya wa laki ya. Oh, bila Osli ni ada? Sedah. Dia dah lama kami diam di kampung dekat Heritage ya, tempat kampung kami dulu Heritage Tibu kan. Oh. Belum ada di dunia. Hanya Nun pakaian mak kami lama-lama dia tak dipakai mesti. Oh Nun. Oh iya kah? Tu pakaian mak kami dulu sayang dan makan sampai pakai poket pun semua di situ. Simpan lah. Oh, bagus. Bagus juga siksi ya.
Bui Onangga apa? Ya, Abang Olis dulu kerja pomba, gambar lama. Nak kucing. Oh, Abang Olis apa? Abang Olis nak berlaku masa. Oh, ya ya, gambar lama lain bukannya lama eh. Tu masa pindah aku bos semua tu. Gambar tak diambil ya. Oh. Perandanya dulu. Yes, betul. Perandanya. Ah, boleh. Semua ada tu. Boleh. Lama tu mak anak oh nenek kami dulu ah 10 tahun dah masa oh duit lama ah duit Jepun oh duit Jepun dari dulu nyimpan ah duit Jepun dulu kami banyak sekotak tu kasi tahu masa banjir-banjir oh duit Jepun ya duit Jepun lama ah Jepun ah duit Jepun banyak tu tak sekotak dulu habis banjir oh ada tudung keringkam saya dah ni tudung keringkam ada nampak keringkam ada yang nampak ada kesi mak oh ada anda baju yang saya dah kat oh baju warna putih ya. Saya dah lagi ah. Okey okey. Bila balik kami nak jalan ke Kuching terus kat tok. Oh, mungkin ke Kapit, ke Sarike dulu. Asyik esok-esok. Oh, mantuk di Kapit. Alam tok masih di situ. Ah tok yang kes lah tragedi ya tok. Jalannya ada nama jalannya dekat pelabuhan dia. Hmm. Ah tu. Tok di Sibu di masjid lah yang punya oh. Kubur ya. Tak tiga orang tak siapa? Gambar lama-lama tu lah. Bagus simpan. Tok yang Awang Amit lah. Awang Ramli Amit, Bujang Suntong, Moshi Sidik tiga orang. Dengan arwah. Ada lagi seorang saya nyanyi berapa orang? Ada lagi seorang? Empat. Ada lagi seorang silam. Baca-baca komen sekejap lah. Okay lah, untuk surat-surat yang pula tu, surat-surat yang terakhir tu. Dalam penjara si silam ambil, yalah. Saya yang akan meninggalkan dunia yang indah ni, Rosli Dobi Ardi. Surat-surat terakhir. Esok pagi lah kita pulang. Oh, esok ke Kapit dulu kami asal. Tulisan kacak lah tulisan lah. Tulisan orang lama. Mm-mm. Old school pelamin ya, old school pelamin lama tadi ya. Ayah arwah. Oh, Awang Rumah Sejarah Pahlawan Negara. Betul. Tok Sibu Urban District Council. Bagus lah pula museum pula tok kan. Gambar-gambar lama. Tok Surat Rosli Dobi je last kali. Berapa 24 bulan 2 tahun 50 waktu di penjara tok. Petang kelak ada mula sibuk tu ada review orang makan review kedai sate macam kami pun Facebook tu Facebook channel kami tu macam bukanlah nak review makanan gila kita nak bantu orang pun bisnes kan lepas covid tu nak orang kita nak perkenalkan balik tok ada orang jual sate situ rupanya macam di Miri kami mula nak si tahu ada orang jual cak koi sia si tahu ada orang jual kuih tok sia bila kami live oh ada berjual lah. Oh tutup covid sebab covid. Ambil metapau. Oh. Duduk rumah untuk metapau. Dulu ambil datang situk lah dengan arwah kakak kan. Kami situk. Ingat lah. Aku datang tahun sebelum lepas kahwin aku datang lah. Cegas. Lagi cegas tu ya. Masa kerja dengan TV3. Masa tu si kerja dengan TV3 kita. Oh tak ya? Tak boleh sendiri-sendiri lah. Cari-cari sendiri. Mula-mula benda-benda macam tu lah. Oh ya gambar ya lama. Tu kakak lah kakak arwah Nana. Oh. Tapi gambar bapak dengan mak arwah saya dah. Oh. Yang ni. Oh ya ya. Saya lagi. Oh siapa kak? Siapa kak? Tu ibu Rosli Dobi tu Habibah Ibot. Gambar Datuk Amek ke? Oh. Ya, Rosli Dobi. Ni bot. Oh ni bot dengan yang. Oh, sekeliling tu semua ada gambar. Oh. Cita pun ada. Tu gambar masa nak tangkap. Tu gambar masa nak tangkap. Rumah tu dah macam museum dah guys. Boleh datang melawat, boleh. Tiada bayaran, tiada bayaran dikenakan. Ah. Ni. Gambar Adobe tu. Datuk Amek. Oh, Adobe. Dia dengan orang putih. Oh, okay. Apa dia lagi ada rosak. Boleh pula lagi ah. Dekat gambarnya dekat cermin. Kacaya sikit. Tak dapat di. Ah, jatuh okey.
Oh ya, bapak Rosli lah, oh. Arwah lah. Meninggal mak kami rajin kumpul seluar kabar saja nangga so kabar sejarah hanya akan ambil kisah-kisah pak. Bapak tu bagus lah pakai file untuk orang nangga apa? Ya. Sayang. Untuk bol belasan. Tu Rosli nak dimiri kena tak Ros Badi dengan Nek Yaya? Ya. Lokas lokas tak lokas Johnny ya. Agak gambar agak takut. Belasan. Ada ada. Rosli Johnny. Ada orang nanya kata Kak Puspa jap ah. Apa dia? Cerita sikit pasal Rosli Lobby. Aduh, habitnya suka makan apa, favoritenya apa. Ada sih tak? Si tahu ah. Ayalah sebelum kakak, belum kakak, wujud lagi. Belum wujud lagi. Kita lebih suar lagi dah kami. Ada sih tidak tidak tahu sih. Tidaknya si belum wujud lagi. Yang kami tahu sikapnya okey di dalam rumahnya macam ya, kuat beramal lah, beribadat. Dengar kata orang yang tua. Yang makan apa? Favorit makannya siapa? Favorit si tahu kami. Mana-mana si pernah ya. Si pernah nanya dengan mak si pernah. Oh. Tapi dulu pun ada orang simpan video-video nak boleh main balik di video gambar kan. Gambar pun susah. Gambar pun terhad nak gambar yang tertentu aja. Saya dah ambil gambar masa-masa dulu. Ada nyimpan. Tok gambar lah arwah. Lekat kan, lekat. Tok kacak tu. Gambar tu masih okey. Mau dipolah balik lah. Ya, bapak ambil dulu. Oh, bapak kita dulu. Ya. Tok masa muda lah. Tok ni, Datuk. Datuk pun Aini Dobi punya aktif dalam politik. Aktif lah? Dalam politik jawabnya consider lah. Oh, masa masa ayah lah. Datuk kami, Datuk sebelah bapak. Nya dulu ah macam nya. Apa tu? Macam apa nama ni teh? Penyu, penyu. Setidaknya boleh nak ya telur penyu. Oh, okey. Oh, zaman-zaman. Zaman 1908. Surat-surat terakhir. Oh, ya gambar tadi anu ya, di print besar lah. Di print besar. Oh, gambar arwah lah. Tok girlfriend arwah nak oh. Di sini kampungnya. Kampung Hileng. Kampung Hileng. Oh, tapi family-nya dah gila. Nya si kahwin sampai meninggal lah. Oh. Oh, sampai meninggal nya si kahwin. Setia. Setia nunggu dah. Tapi nya si pernah melawat pun arwah di penjara nak ada melawat ke? Si boleh ah, si boleh ya betul. Betul betul. Pola pola bayar jak cik at least seorang RM1. Sebenarnya si mula bayaran. Sebenarnya pola macam untuk macam ni orang madah. Sukarela lah orang madah kan. Tapi siapa nak bayar bayarlah. Ya, sukati ikhlas ikhlas nak bayar. Siapa nak bayar bayarlah tapi sebenarnya boleh buka pintu untuk tolong nangga-nangga. Tapi beritahu dulu. Beritahu dulu ada nombor telefon mu nak pergi. Boleh call nombor siapa kak? Boleh call sampai lah. 01 014 014 89 89 594 59 594 Kak Puspa lah ambil tulis ya. Kak Puspa. Siapa-siapa nak melawat datang di sidak sidak macam Sibu pun kaunsel apa saya dah molah. Sudah kami tahu kita belum. Oh baru ni. Oh, kami yang first. Oh My Sufi. My Sufi channel yang yang buka, live di situ first saya masih. Ya. Tu duit-duit lama tu ah. PKP harian lah. Nak buka untuk orang ramai bila gagak? Mungkin lepas-lepas tu lah ya, bila ada kelonggaran ya. Sikit keadaan kan. Pun tidak ada yang tidak ada yang untuk orang ramai-ramai. Oh, betul-betul. Masa tu yang belum dibuka. Sekejap kami salah tulis nama Kak Puspa ya. Amankah lagi sekali. On, type jap on. Nombor telefon Kak Ya aku pinkan Kak Puspa dengan nombor phone. Ulang lagi sekali Kak Puspa. 014. Tekan-tekan siapa? Bukan eh? 014-89-59-594. So, silamatnya akan buka lagi untuk orang awam lah. Siapa nak nangga-nangga lepas tu. Hanya siap dah berbayar. Untuk nak bayar, bayarlah. Seikhlas hati nak bayar boleh. Siapnya mula suka-suka agak. Suka-suka sebab ngenang mak kan selalu dilawan orang tu. Mak dah siap dah. Sekolah-sekolah selalu mula-mula kajian apa semua lah. Ayah nombornya untuk nak datang kami nak pin upkan nombor tu. Sekejap lah. Lain-lain ayah gambar-gambar lamaknya tu ajak lah. Oh iyalah gambar dulu kan orang dulu sedar kamera yang naiknya. Betul yang canggih orang lah. Ya. So siapa nak melawat boleh datang situ lah guys lah.
Banyak sejarah-sejarah tak mau baca. Tapi nak baca surat tu yang paling sedih lah, nak baca ialah surat lah. Tok, oh kakak belakang kan lah, kakak arwah belakang kan? Nak nyiram pokok, nyiram pusara yang oh, tu beradik dengan tok nenek, beradik dengan nenek. Oh, kira adiknya, mak adiknya sedara lah. Adik nenek. Okey. Haji Lamik. Oh, kami yang first lah tok, sidangnya suruh masuk. Sebelum tok belum memang belum ada lagi orang masuk. Tok first siapa nak masuk lepas tok. Belum dibuka lagi untuk orang ramai lah. Kelak bila dah buka kelak sebenarnya buat announcement lah kalau memang dah kan. Kami boleh war-warkan dalam Facebook kami tok My Sufri Channel tok kan. Selain mula review makan tok, kita cek-cek tempat yang sejarah jauh madah kan. Apa yang madah tok? Alright. Dan tempat pengantin yang saya suka. Boleh nak bergambar saya boleh. Pelamin lama. Nombor kat Puspa kami dah pinkan, siapa nak call nak datang situ. Ruangan di atas tu memang siap ada orang diam lah. Memang khas untuk duduk mak ajak di atas tu dengan kami tu mak dan Seda. Oh. Untuk macam tu ajak lah Seda rumah. Museum kira mini museum lah. Lah. Oh. Makan-makan malam mak. Dan ni? Kau tua dulu kan nyimpan baju macam tu. Peti lamak? Peti lamak tu. Oh. Dia spray ambil baru. Oh, kacak lagi lah. Makin kacak barang-barang macam tu. Oh. Peti kempah baju? Engkah baju orang tua dulu. Oh, makin kayu gerak tu. Oh. Kan orang tua dulu. Asyik ada almari. Asyik ada almari. Oh, betul-betul. Lamak dah tu. Oh, okey. Bagus juga dia cacat macam tu. Oh, dia spray ambil baru. Spray adik. Gambar-gambar macam tu sini dapat tak? Tu, ambil cari lah. Oh, macam cari lah, print lah. Oh. Tu, masjid nak lama bah, nak dekat kubur. Ya, on. Tu, masjid nak kepada kacak lah. Masjid tepi dekat traffic light dah. Yang masih sama je yang punya kan? Tak kau mabak. Pasar tu, dari pasar tu kan? Tu, kampung lah. Kampung dulu. Oh, sebaik dah datang. Saya ada catat dulu. Saya catat ni? Ni kacak lah pula macam tu bagus. Gambar. Mun ada dapat bantuan daripada Sidap Museum lagi bagus. Gambar. Kami saya dah minta apa-apa bantuan dengan ini. Sidap wife dengan anak masih di KL nun. Sebenarnya start sekolah kami belum balik. Dah ambil gambar ke? Kita ambil gambar ke? Kita ambil gambar sekali atas tu sikit. Jom. Boleh juga ambil gambar kat dekat sini pelamin lah. Dekat background tu sikit lah. Dekat background tu sikit. Banyak gambar. Tapi line internet situ okey lah, bagus lah. Bagus. Nasib putus-putus lah. Tok beg lama waktu pergi haji tu lah. Mak kami pergi haji tahun 80-an. Tok beg 80-an lah tu? Haa, 80-an. Yang pun masih belum tukar nama jalan. Yalah. Jalan Bandung, lorong buat kami tu dulu. Sebelum kamu Datuk baru datang. Oh, kita kan. Kamu Datuk baru tu masuk situ. Tukar nama Jalan Jasmine. Oh. Sebab kami situ duduk berapa buah rumah je. Si banyak kan? Semua saya dah. Masa kami pindah tu kami dah jam 4. 10 tahun. Pintu. Tok pintu-pintu lama dulu tu. Tapi masalahnya banjir. Oh, banjir. Parit peparitan saya dah. Telefon lama pun ada tu. Bagus tak simpan-simpan tu? Baru ambil banjir. Sebelum tak datang tu baru banjir kami tutup. Ya lah rosak habis dah almari. Oh, gambar masa kakak. Tu muda. Kakak arwah dah nak? Tu muda nak? Tok. Mak Amir. Mak kita kan? Ada orang datang masa ya, Man, Abang Amir ya, Sibu Jaya lah ya. Okey. Tok meter dulu lah, saya dah gigit dah. Saya dah tukar Amir keluar, tukar susah lah orang ngecek. Betul-betul, senang. Amir keluar. Tok, kami ada menyumbangkan gambar tu. Diberi sedap Tok. Untuk 1,000 gambar. Dalam, 1,000 gambar dalam kenangan. Ya Fatimah, kakak lah. Mak kita lah. Kami orang ada beri-beri gambar untuk pameran juga masa ya. Dan diberi sedap sejarah. Okey, okey. 1,000 gambar. Oh, 1,000 gambar untuk semua tu lah. Orang-orang lain juga lah. Campur sekali. Tok pengantin baru tu lah. Dengan bunga mangga je. Bunga mangga je. Memang dia biar macam tu aja sampai bila-bila lah. Ya. Ada rezeki ke? Tukar lagi katanya. Ini gambar. Mun kami yang polah gambar. Tapi ada gambar arwah Rosli Dobi berdiri. Ada gambar kan? Berdiri. Mun gambar nak kena tangkap lah. Polah macam bukan arca tapi molahnya benar-benar macam tu . Tapi kita berdirikan gambar ya. Tahu Sion, ingat Sion, tahu Sion. Pandai molah real gambar.
Tapi ada penahan. Nak digantung kita 31 Ogos nanti ya gambar dia punya sekolah. Ah, iyalah. Ah, di Kuala Terbesar. Kami datang dulu situ di atas tu dengan mak kita ya nak. Mak dia cergas juga. Cergas dengan Zati masa kami dengan Zati. Kerajak dengan tak kelakar. Mak dia pergi juga. Kan dapat pergi. Oh, pergi, pergi sekali. Jauh jalan dia nak. Jalan belum belum lagi. Lagi teruk pada tok jalan dia. Jom ambil gambar lah je. Kami siapa kami situ? Adik kami ambil asal nikah ya. Kami sejak benar ya. Jomlah kemah. Ha. Jaga rumah semua. Si bapa pergi semua. Boleh kan? Alright. Okay. Tu mama mama mak. Tapi bagus belum, namun sebenarnya belum habis ni nak. Ada lagi. Ya, orang ambil asal pola pola macam gambar ya. Macam gambarnya lah. Ringkas situ kan macam berdiri macam yang gambar kan. Asal ada mulah yang gambar yang pola besar. Gambar yang tok. So bila orang datang dia boleh bergambar sebelah ya. Walaupun dah ya nak. Sebab kita tok boleh pola pasal gambar tok acak gambar. Gambar yang tok. Gambar yang tok pola jadi macam real. Gantung diri kan so boleh ambil gambar apa. Ini macam tarik perhatian. Yo. Ah, gambar yang clear sikit kah kan? Boleh lah, Samik boleh. Sebab gambar yang macam tu lah je ada. Gambar ya je kan? Bagian nyanyi pun separuh aja tau. Tu sebenarnya gambar tu yang dinaknya sebenarnya aku yang orinya kamera tolong kan ambil bisa. Yang lekat siapa dibuka. Tu yang ori? Yang lekat terus dekat frame-nya. Ya siapa dibuka ya banyak orang ambil gambar dari sial lah. Untuk buat besar. Sebenarnya suruh ambil baca surat ya tu. Ambil baca. Takut ambil tulisan si faham. Tulisan download kan? Tulisan berangkai guys. Phone panas lah si. Tok yang ni satu, tok lain dah sama kah? Si, lain. Atas dah tahun dah dia tak. Tahun ada tahun tok, tahun 50. Ya, dari sini mek dapat kan mek cari-cari juga tok. Tok tahun 50 juga? Ya, 50 satu bulan tiga. Tok apa tok? Saya ada tarikhnya. Saya ada tahun. Ya, 24 bulan 2, 50. 50 juga. Untuk masanya di penjara nyemeri dengan macam warden kan kita juga dalam penjara nak Allah nyampe dengan family lah. Lah. Yang tulis lah tulisan kacak ah. Kacak tulisannya. Ya ejaan masih lama orang lama ah. Yalah cuma nak baca tau. Kami sih faham yang tulisan boleh baca sikit-sikit lah. Menjelangi ibu bapaku yang dimuliai dan di taati. Ditaati. Amin. Serta dicintai. Hanya pun nyempur siang dan malam. Nyawut pun word cintai pun lama lain pun. Lain-lain dia jalan. Lain. Selamat berpisah anda ucapkan di atas kematian apa ni? Apa kematian kan? Kematian anda yang dahsyat itu janganlah diingati. Dan di apa tu? Di apa ya? Rayu. Dirayukan. Kerana itu memang sudah nasib dan takdir anak anda yang tak dapat dielakkan dan dimungkir dimungkirkan lagi. Ini yang pakai nombor dua ah. Peliharakanlah apa tu? Adik kakak kan. Adik-adik dan kakak-kakak serta semua ahli ahli kan? Semua ahli, ahli kita berikan segala pelajaran semua sama ada yang sunat dan fardu kepada mereka. Ampunkanlah dosa dan kesalahan anak anda dari merah tapak kaki dipelihara ayah anda dan bonda sampai hari perpisahan anak anda dan halalkanlah makan minum anak anda. Selimutilah jenazah anak anda dengan panji-panji kebangsaan Sarawak. Segala pekakas menulis buku-buku dan pakaian anak anda itu izinkan anak anda disalini oleh adik Aini. Adik Aini siapa? Adik unsurnya. Tok lah. Aini Dobi. Kemudian apa lagi? Dan anak anda. Dan
anak kecil kanda Fatimah, masa yang mak kami mengandung kan, berikanlah nama Rosli supaya mengingati anak anda. Sampaikan salam hormat dan maaf serta selamat berpisah anak anda kepada ibu tua dan bapa saudara anak anda, ayah anda dan bonda serta ahli-ahli sekalian, janganlah lupa mengamalkan kebajikan dan mendirikan sembahyang untuk bekalan istimewa ke hari mengisi ke negeri yang bakar. Okey, Tok Rosli Dobi 1 bulan 3 anak. Mas 1 Mac 50 1950. Panjangnya susah nak baca tulisannya. Kita ada kabur. Tok Adik lah sebenarnya. Bukan Ori. Ori lagi susah. Diambil oleh Bol Hassan masa ya. Okey. Diambil oleh Bol Hassan. Kini tu kami malas nak ambil anaknya. Anaknya simpan. Okey. Ya Ori, mak kami nyimpan dalam peti nun tadi. Peti nun tadi nak. Mm-hmm. Si koyak kertasnya. Tahan no. Surat kahwin mak kami koyak. Terpaksa mak kami mulah di Masjid Islam pergi balik. Perbezaan kertas lama ya. Surat dia si koyak eh. Si koyak. Iyalah masih kekal simpan oleh anak Bol Hassan. Tok Adik arwah lah. Yang bonsu. Tapi dah sadar. Sedar. Dia sakit buah pinggang. Sakit. KL yang meninggal dulu. Di KL. Yang kerja di sini lah. Dia berubat. Berubat. Rumahnya nak kamu ilai depan MDS ada. Rumah nak besar ya. Depan MDS. Simpang 3 ada nak. Ada nak. Tak dekat Ferry lah Max. Ferry. Dia tepi tu. MDS tahu tak MDS lah. Okey. Tapi saya ada orang gis ya. Dia dah tinggal, bininya pun dah tinggal. Bininya dah lah cikgu. Cikgu je. Sekolah Saint Elizabeth. I see. Sekolah menengah. Semoga arwah ditempatkan di kerana orang beriman. Al-Fatihah. Amin. So, ambil gambar surat terakhir kelak post di page. Kelak on ambilkan. On ambil gambar surat atau kelak on ambil post di page kelak on lah. RM2 ya. Ambil ya gambar-gambar yang ya kita post di page lah. Kelak bila dah start buka mini museum tu untuk orang awam lah, beritahu kami boleh post dalam dalam Facebook kami. Ambil yang semua juga lah, yang banyak. Mana okay. Kawannya tu? Itu Awang Ramli. Ya, 3 orang ke 4 orang saja? 4, termasuknya 4. 4 lah. Muzidi Shidik. Yang paling muda lah kan? Yang Suntong, Awang Ramli. Kan sudah tu nak 3 tu di nama jalan aja. Nama jalan. Ya, teh duit nama sekolah. Sekolah. Nama jalan punya ada nak? Ada. Dekat pelabuhan ya nak? Bulatan. Aini Dobi. Aini Dobi boda eh. Ada dua nama. Dekat MDS ya. MDS. Ada main negara. Tu apa tu bah? Tok bilik ya, tempat penjaranya pusat di Kuching dulu. Aku gantung ya. Lah kita post. Kirangkan nama mini museum lah. Museum mini Rosli Dobi lah kan. Galeri Rosli Dobi lah. Belum dibuka lagi untuk ya. Banyak. Sepakat tu dapat ambil cari. Yalah. Ke lain belum ada lah. Belum pergi nanya-nanya. Kali orang marik ada ni. Mau pola sikit ya. Sikit apa? Macam penceritaan ya kan? Macam ni. Cari sejarah. Makin itu kami orang mula gambar-gambar macam ni. Kan tangga, kalau tangga Astro pun gegar Vaganza ya kan? Yang bermuka patung. Yang si patung tapi yang kertas. Gambar-gambar. Yang macam ada orang duduk sia tapi... Padahal benda yang macam kotak saja kan. Lama gila dah. Tok yang atas baju suratnya apa? Baju original lah. Okey. Okey kak. Bajunya dulu ya. Waktu ya, dengan semua ada Bol Hassan nyimpan lah, anaknya kali nyimpan. Ada dengan arwah mak kita dulu ada nunjuk baju ya dengan baju dalam ya kan, baju putih ya kan. Nak ada apa ayat-ayat tu mana nak? Tu neknya keris simpan mak Amek lama si tahu lah. Keris apa si tahu lah? Si tahu Amek keris simpannya, simpan Amek dah aja takutnya. Ya nak buang pun sayang tu.
Tapi baguslah pola macam tu. At least ada. Ya, keris mak. Orang si tahu. Si tahu kami dalam betinya. Ambil je angkah namanya. Ah, tak lah bang nak lembut mak ambil. Ya. Nyalah sepatutnya diberi nama dalam surat tu. Ya dia. Masa emak ambil mengandung ya, nyalah. Dia bomba ada painting. Nombor 3. Sepatut tak diberi nama. Tapi si beri nama Rosli lebih. Cucuknya gitu sebab cucuk. Saya kecoh kan, kan kecoh. Yalah. Jadi mak takut juga. Cucuk. Oh, yang dalam surat yang madah beri nama Rosli tu nyetoklah. Tapi masa tu si beri nama Rosli beri nama apa? Junaidi. Junaidi. Okey. Oh, abang Junaidi. Yalah, abang. Tapi nyempun tulisannya. Ayat-ayat dia lah. Wording cinta ya pun dah ayat lah tu. Wording lama lah. Masa pemindahan kuburnya. Ya, arok Tok Nan lah. Tok Nan ni lah. Ya, apa ayat dia tu, Mak? Tok. Tok kan? Dari Kuching ke situ. Makin nuri dah lah, Mak. Oh, iyalah makin nuri. Betul-betul. Kami masa saya waktu di Kuching, kerja, start kerja di Kuching ya. Dah asyiknya menggalik ya. Nampak pulang. Okey, jom. Kita turun dulu, Pak. Oh, Tok, kursi roda siapa, Mak? Ya, oh simpan lah. YB lah ya. Alu simpan contohnya. BN lah, BN lah. Tak kau kerja saya dulu. Tak di luar rumah siapnya. Nak hujan dah. Tadi dah hujan dah. Dolok mana sebelah ya. Ajak debas tu bawa pala kan nak. Oh. Ada dapur kami. Oh dapur. Oh, okey okey. Belum ada, belum ada. Si kami datang situ awal lagi pada ya Mek Asa. Ha. Election dolok kami ya. Ha, ya masa by election kayaknya sebelumnya ada lagi kami datang. Kami datang ada dua orang dengan ada seorang kakak ya. Kami pun reporter seorang orang puan. Okey okey okey. Minum dulu. Oh okey okey. Saya nyebab kita minum. Lama kita live tu. Oh, boleh dong. Ah tu ada kipas. Kami sejukkan phone jap. Oh duduk jap on. Apa ya? Air. Ha? Air banjir. Air banjir. Oh. Oh yang baru tok ya.